Gelap. Punya mobil tua, ya, untuk saat sekarang adalah sebuah kebanggaan untuk beberapa orang, ya. Juga prestis, apalagi mobil tua tersebut memang sudah dimiliki dari tangan pertama, ya. Nah, di video kali ini, saya, Surya, dari Deka 8000 akan membawakan beberapa fitur, ya, yang ada di mobil tua yang mungkin anak-anak sekarang udah nggak pernah ketemu lagi, ya, di mobil-mobil modern. Apa saja fitur-fitur tersebut? Nah, kita lihat langsung, oke? Pak sopir, ayo jalan. Ini mobilnya Omobi. Fitur pertama mungkin anak kunci, ya. Ya, masih banyak sih mobil modern yang masih menggunakan anak kunci. Tapi ya tidak sebanyak dulu, ya. Kalau dulu hampir semua mobilnya pakai anak kunci semua. Kalau sekarang biasanya anak kunci itu hanya untuk cadangan kalau misalkan remote-nya itu rusak atau apa. Ya, kalau dulu ini adalah sebuah keharusan. Harus nih, bro, harus. Ya. Lalu fitur kedua untuk buka pintu, ya. Kalau sekarang kan tinggal cucuk, tinggal gitu kan. Kalau dulu nggak ada cucuk, kalau dulu nggak ada. Ini harus dimasukin dulu pelan-pelan. Iya. Yeah. Udah dapat, baru tinggal diputer. Klak. Boom. Ya gitu, seperti itu. Lalu bukan pintunya pun masih gini. Kalau ini sih masih banyak yang pake, ya. Jazz pun dulu masih pake, sekarang udah nggak lagi. Udah, tinggal gitu doang. Selesai, masuk. Ya. Terus apa lagi? Ini dia. Yang juga kawan-kawan sekarang perlu tahu adalah kalau dulu ngunci itu ya bisa dari luar kayak tadi, bisa kebalikannya atau caranya seperti ini. Ini ditekan. Ya. Op. Lalu ininya diangkat. Lalu dibanting. Udah ada ngunci dia. Gampang kan? Next, yang kita bisa lihat lagi adalah ini. Kosa sih bilang asbak rokok, ya. Enggak tahu nih sebenarnya fungsinya apa aja dulu, karena di sini ada untuk ini sekarang kan power charger nih. Kalau dulu itu outlet power, power outlet. Kalau dulu ini adalah tempat rokok nih, ngidupin api rokok. Jadi tinggal ditekan sekian detik, bluk gitu, tinggal ambil, tinggal taruh di rokok. Nah, karena ini tidak ada pakai AC, ya. Ini kan tambahan nih. Nah, ini adalah tempat rokoknya. Bluk 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 bluk, tinggal taruh di sini abunya. Begitu. Ini bisa dibuka nih. Harusnya bisa dibuka. Adalah tinggal tekanannya, pegangannya gitu pokoknya lah, ya. Seperti itu. Lalu fitur selanjutnya adalah apa lagi? Hand rem model seperti ini. Kalau sekarang kan rata-rata ada model angkat gini kan. Nah, dulu masih mau tarik kayak gini. Mungkin sekarang masih ada yang masih pakai L300 segala, masih ada pakai, ya. Cuman sudah mulai jarang. Oke, kita beranjak ke fitur selanjutnya. Ini ada di belakang nih. Oh ya, sebelum ke belakang, ini juga, ini fitur selanjutnya adalah, mungkin kawan-kawan yang nggak pernah lihat mungkin dipikir, wah kok ada bawa pancingan ikan ini, ya. Ini bukan pancingan ikan, coy. Ini adalah antena, ya, antena radio. Sekarang kan rata-rata sudah diganti pakai shark fin atau antena kecil di bagian belakang. Nah, kalau dulu tuh nih antena radio ditaruh di sini. Dan ini rentan banget patah di sini atau copot di sini. Seperti itu. Oke, yuk kita lihat. Oh ya. Sebelum sana juga nih ada dari bumper. Kalau bumper sekarang kan sudah modern, jadi kalau nabrak itu yang ditabrak biar celakanya kurang. Kalau zaman dulu ini masih pakai besi. Jadi tabrak, ya kawan-kawan udah tahu lah, ya, kayak apa kalau ditabrak bahannya besi tulen nih. Tuh, ya, itu dia. Selanjutnya, kawan-kawan bisa lihat dari kaca spion. Kaca spion mobil dulu itu naik, ya, tinggi ke atas. Mungkin masih sama kayak bis lah sekarang mungkin, atau truk, ya, naik ke atas. Mungkin karena mobil ini tinggi zaman dulu, ya, jadi seperti ini. Karena mobil-mobil sekarang itu posisinya itu melebar ke sini jadinya. Tuh. Ya, sekarang apa yang bisa kita lihat lagi? Oh, sudah. Ini udah. Nih. Pak, kepanasan, Pak. Kan nggak ada AC ceritanya. Yaudah, buka AC-nya. Loh, kan nggak ada AC. Ada, mana? Ini dia. Angin cepoy-cepoy. Tinggal digeser aja, cuy. Udah, tinggal ngebut. Blablabla. Udah, angin masuk. Pak, masuk angin. Ya udah, tutup yang sebelah sini. Buka sebelah sini. Tuh, angin masih bisa masuk. Keren kan?
Itu juga jendela sana ada juga. Dan ini cuma 3 pintu ya di belakang. Selain pintu bagasi ya. 1, 2 di sini, 3 ini. Di sana nggak ada pintu sama pintu belakang, itu aja. Oh iya, ada juga fitur sini nih, keren nih. Asbak rokok, karena dulu tuh perokok tuh dimanjakan banget. Nih, lihat. Ceng-ceng, tempat naruh abu rokok. Hilang. Nih. Keren nggak sih? Sekarang karena rokok sudah dilarang untuk di tempat umum, maka semua fitur-fitur tersebut hilang. Kayaknya sih ya. Dan kita beranjak ke bagian belakang. Ya, bagian belakang. Nah, ini masih lah ya, sama seperti tadi, angin cepoi-cepoi. Dan untuk posisi belakang, joknya seperti ini. Setahu saya sih udah jarang ya, konfigurasi jok lurus ke depan, lurus ke depan, belakang ini ada pada depan. Udah jarang banget. Ya, jadi ini masih seperti ini. Dan ini seharusnya untuk 2 orang, karena kelihatan ini ada pembelahnya nih kayaknya. Ya, pokoknya untuk 2 orang lah, tapi ternyata seringan 1 orang. Saya pernah duduk dulu di mobil seperti ini, kijang seperti ini, duduk di bagian belakang, sebelah sini. Dan saya mabuk. Ya, begitulah ya. Oke, apalagi? Oh ya, pegangan, handle pintu. Kalau dulu kayak gini aja handle pintunya. Ya, sama kayak mungkin pegangan di sana ya. Sekarang kan udah modern semua tuh, dibikinin kayak pegangan yang menyatu dengan door trim. Tapi dulu gini. Oke, sip, saya rasa demikian saja dulu video mengenai fitur-fitur mobil tua yang sekiranya sekarang sudah susah ditemukan di mobil-mobil baru. Terima kasih untuk Om Mobi untuk video untuk mobilnya yang saya belum minta izin sih ya, tapi karena mobilnya Om Mobi nggak ada di sini, ya sudahlah ya. Juga ini mobil-mobil keren banget gitu. Ya, makasih banyak Om. Ya, sampai ketemu di Bali. Udah itu aja. Terima kasih sudah menonton. Have a nice day. Bye bye. Ini dia. Walaupun nggak ada Om Mobinya, paling nggak lihat ada sih maskernya dia ini. Ya. Yeah.